Hoi hoi, olala. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan buatkan cara dan resep membuat bakwan sayur yang crispy dan renyah, rasa keju. Sebelum dilanjut, ibu-ibu, bapak-bapak, yang belum subscribe channel saya, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk kasih like-nya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bakwan sayur yang crispy rasa keju adalah di sini saya sudah punya 400 gram sayuran yang telah diiris dan dicuci. Terdiri dari kol dan bawang daun. Untuk memperindah warna bakwan sayur saya nanti, saya tambahkan 100 gram wortel yang telah diiris, 150 gram tepung beras, 2 sendok tepung tapioka, 150 gram keju bubuk. Saya di sini pakai parmesan, 1 sendok teh tepung bawang putih, 1 sendok teh penyedap rasa kalau suka. Garam dan lada tentunya tidak ketinggalan. Air untuk mengaduk adonan. Minyak goreng untuk menggoreng bakwan. Cara penyajiannya ya ibu-ibu, cara membuatnya. Kita campurkan wortel yang telah diiris, terigu, tepung beras, tapioka, keju bubuk, parmesan, bawang putih bubuk, dan penyedap rasa. Lada dimolen. Garam dapur. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam adonan ini. Kita aduk. Aduk adonan hingga merata tercampur semua. Usahakan adonannya tidak terlalu kental untuk menghasilkan bakwan yang crispy nantinya. Kalau adonannya terlalu kental, nanti bakwan goreng yang kita hasilkan akan terasa keras. Saatnya kita menggoreng. Siapkan penggorengan ya ibu-ibu, lalu masukkan minyaknya. Kita panaskan dulu minyaknya. Kalau minyaknya sudah panas, baru adonan bakwan sayurnya kita masukkan sesendok demi sesendok. Ditunggu sebentar ya ibu-ibu, agar sedikit menguning. Nah, sekarang sudah bisa kita balik, sudah mulai menguning. Jangan lupa untuk membolak-balikan bakwannya ya ibu-ibu, sampai kuning kecoklatan dan sudah kelihatan krokan. Kita balik lagi ya ibu-ibu, kita lihat sudah matang apa belum. Penampakannya cantik sekali nih ibu-ibu. Makannya pakai sambal kacang atau pakai cabai rawit yang masih segar. Bakwan sayur rasa kejunya sudah matang ibu-ibu, jadi sudah bisa diangkat.
Duh, enaknya lihat crispy bener. Ini bagus bukan? Garing ini ibu-ibu, crispy, krokan. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Hoi hoi. Thank you.